Oke geng, sekarang kita akan coba pasang outernya karena ada beberapa hal yang lo harus tahu untuk cara pemasangannya. Karena emang si tadi kita sempat bahas frame-nya itu unik ya. Jadi ada beberapa titik yang lo harus tahu biar lo bisa pasang outernya dan ngebangun tenda lo dengan benar. Oke, pertama pastinya lo harus lihat bagian sleting pintunya, gengs. Zipper pintunya ini yang akan nentuin untuk lo juga bisa keluar akses keluar masuk lo kan, jangan sampai kebalik, ya kan? Terus satu lagi cirinya di sini ada satu strap dari 4 sisi strap, satu berwarna oranye. Nah, ini lo temuin juga dengan strap innernya yang warnanya oranye. Oke. Jadi ini ngebantu lo juga untuk nentuin cara pasang lo dengan benar ya. Ini zipper pintunya. Jadi ini akan gua taruh di belakang karena kebetulan strap bagian oranye-nya yang satu itu yang lo harus ketemu sama oranye lagi ada di bagian belakang. Gua akan coba pasang bagian belakang ya. Nah, tadi ada beberapa hal yang udah gua kasih tahu ya untuk pemasangan outernya. Jadi lu harus cari zipper pintunya, terus ada satu strap yang warnanya beda. Kebetulan warnanya dia pakai warna oranye, jadi kita temuin dulu dengan warna oranye dan itu ada di bagian belakang tadi. Nah, setelah lu udah posisinya outernya udah benar sama innernya udah simetris, ini di bagian tengah untuk outernya itu ada strap lagi dan dia pakai velcro. Jadi lu kaitin, guys. Ya. Lo kaitin biar ini bisa ngebantu untuk lebih kenceng. Simpel, geng. Oke, kita tutup. Nah. Satu lagi, geng. Nah, ini juga perlu tahu. Nanti di bagian atas zipper dari outernya ini, untuk yang akses pintu, itu ada satu sangkutan mata ikan. Nah, ini lo pasang ke ujung frame yang ada di bagian inner atas pintunya. Kayak gini, guys. Nah, ini ngebantu biar lo juga tadi tenda lo juga bisa lebih kencang. Kalau lo masangnya dengan benar, maka tenda lo aman. Oke, kalau ini udah terpasang, kita tutup. Tinggal lo masukin aja, dia udah mulai pakai bakal ya, gengs. Jadi lu udah lebih mudah untuk lu pasang dan juga lu buka. Oke, kita masukin bakalnya. Terus lu tinggal tarik. Jadi dia nariknya juga lebih mudah, gengs, stepnya. Nah, ini lu pasang di 4 bagian sisinya, di ujung-ujungnya. Nah, ini yang tadi gua maksud, gengs. Coba bisa dilihat sebelah sini. Ada satu bagian strap yang dia warnanya beda dari ketiga sisi yang lainnya. Ini yang gue maksud tadi, yang warnanya oranye. Jadi dia akan ketemu dengan strap dari innernya, bagian bawahnya dia warnanya oranye juga. Kita masukin juga bakalnya. Oke. Oke, gue akan coba masukin di sisi bagian lainnya. Oke, lanjut. Proses terakhir adalah lo harus pasang pasaknya di bagian outer untuk terasnya. Tinggal pasang aja. Ini ada talinya juga ya, gengs ya. Dia lengkap dengan buckle alloy juga. Jadi untuk lo ngikat bagian-bagian dari outernya kayak di bagian sisi sebelah sini. Kalau emang itu perlu lo ikat, tapi kalau enggak juga enggak masalah sih. Yang penting pasak lo udah lo pasak dengan benar aja, dengan kuat. Nah, tenda Gear Up seri Walker 2% udah kepasang semua, udah kebangun semua dengan 3 varian warna. Bisa lo sesuaikan dengan warna-warna selera favorit lo. Lo boleh pilih warna oranye buat lo yang suka warna oranye. Ada juga pilihan warna green atau hijau. Dan yang terakhir, warna biru. Oke, guys. Jadi, apalagi nih kelebihan dari tenda Gear Up nih selain speknya? Satu lagi, kita kasih tahu lo, tapi lo jangan bilang siapa-siapa. Ini cuma buat lo aja nih yang tahu, yang nggak tahu lo kasih tahu. Tenda Gear Up seri Walker 2P ini dijual pas dengan harga 1.250.000. Tapi
di Zlatan Adventure Store atau di marketplace-nya lo bisa dapetin cuma dengan harga Rp875.000 aja. Canggih kan? Jadi kapan lagi? Ayo buruan, karena ini gue yakin nih bakal cepet banget, bakal banyak yang hunting. Kenapa? Dengan range harga cuma 800 ribuan, lo udah dapat tenda dengan spek-spek yang udah luar biasa tadi, yang udah kita bahas, yang udah kita review. Terus masih ada lengkap 3 pilihan varian warnanya. Kalau lo telat dikit, ya udah, lo nggak bisa milih warna favorit lo. Jadi gimana caranya lo bisa dapetinnya? Lo bisa lewat marketplace-nya di Zlatan Adventure Official untuk Instagram. Atau lo juga boleh komen di channel YouTube Zlatan Adventure. Kalau emang lo mau kepo-kepoin produk dari kita, khususnya untuk tenda gear up ini. Atau lo juga bisa langsung datang ke store offline-nya Zlatan Adventure. Ada di Cinere, Jagakarsa, dan juga ada di Lenteng Agung atau di UP. Gue tunggu lo ya, datang buruan. Lo terserah, lo mau order langsung ke toko biar lo bisa lihat langsung fisiknya kayak apa, atau lo juga bisa langsung klik tuh handphone lo, ya kan, pesan langsung buruan di marketplace Zlatan Adventure. Oke, jadi buat lo yang udah nonton ini channel, thank you, love you so much, ya kan. Jangan lupa, kalau gue udah love, lo udah harus like, ya kan, subscribe, share, and comment channel YouTube-nya Zlatan Adventure. Gue Adrian, Zlatan Adventure. Ciao.